Halo semuanya, saya Filemonoya. Selamat datang di YouTube channel saya. Saya musisi, saya seorang gitaris. Saya punya band namanya Aboda. Itu band saya dengan saudara-saudara kandung saya. Terus bareng-bareng teman yang lain, saya juga reguleran ngeband, main di gig wedding. Saya ngajar musik private dan juga terutama saya main musik di gereja. Jadi udah sejak lama banyak teman-teman saya yang bilang, "Bikin dong channel di YouTube," gitu. Akhirnya saya bikin juga channel YouTube ini. Dan sebenarnya yang buat saya bikin channel YouTube ini juga karena adanya situasi akhir-akhir ini. Nah, ini mungkin bisa dicatat nih. Mungkin video ini bakal ditonton bertahun-tahun yang akan datang. Sekarang itu bulan Mei tahun 2020. Nah, sudah sejak pertengahan bulan Maret tahun ini juga, tahun 2020. Jadi udah sekitar 2 bulanan ini banyak orang yang harus berkegiatan dari rumah atau bahasa kerennya work from home karena adanya pandemi global. Jadi ini bukan terjadi di Indonesia aja tapi juga seluruh dunia. Banyak orang yang nggak bisa berkegiatan seperti biasa, termasuk para musisi seperti saya. Karena banyak kegiatan musik itu ya kita mesti keluar rumah. Jadi banyak banget musisi yang akhirnya jobnya, gignya nggak bisa berlangsung seperti biasa. Guru-guru les musik begitu nggak bisa ngajar karena keterbatasannya. Biarpun ada teknologi bisa ngajar online, tapi kayaknya nggak semuanya tuh bisa dilakukan begitu. Jadi banyak banget musisi yang akhirnya harus tanda kutip dirumahkan begitu. Nah, akhirnya di tengah situasi itulah yang membuat saya berpikir, ya saya harus melakukan sesuatu juga sebagai musisi. Akhirnya saya memberanikan diri untuk memulai channel ini. Jadi di video-video saya nantinya akan banyak saya cover lagu-lagu seperti yang saya udah upload di video-video sebelumnya. Dan selain itu mungkin saya mainin karya saya juga. Dan juga mungkin akan ada tutorial musik yang ya simple-simple, yang sederhana. Bisa juga nanti akan ada ngobrol-ngobrol seputar musik. Dan mungkin juga ada hal-hal lain yang tidak bersentuhan langsung dengan musik, tapi itu menjadi buah pemikiran saya yang mungkin saya juga akan share di video-video saya. Jadi buat teman-teman semua, silakan komen, like buat yang suka videonya. Juga yang ngerasa channel ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe ataupun juga nyalain lonceng notifikasinya. Jadi silakan teman-teman boleh kasih saran, input, kritik ataupun juga. Jadi sekian dulu, terima kasih udah menyimak video ini. Amato.